Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini geragal kami keluarkan dari bangunan ini, dari proses pengeboran stres kemarin dan dari pembongkaran tembok-tembok yang miring kita luruskan, dan di depan masih banyak ya. Dan ini geragal-geragal yang sudah diangkut pakai geledek ke depan ya. Dan setelah di depan ini diambil sama truk-truk geragal juga. Dan ini sudah dua kali diangkut truk, masih sekian banyak yang belum dimuat. Dan belum yang belakang tadi yang belum sempat diangkut ke depan ini masih sangat banyak. Ini masih banyak geragal. Ini dari bangunan ini kan kena miring. Miring sedikit sih, sebenarnya 7 cm. Dari ini lantai 2 ini ketarik dari bangunan kita. Ini bangunan kita yang tingginya kita 5 lantai ini. Dan bangunan yang sebelahnya ini, karena ini konstruksinya yang samping ini kurang kuat, jadinya miring dan temboknya retak-retak. Kita coba masuk ke dalam. Ini proses penyetelan jendela. Kena Indomat. Jendela ini miring 3 cm. Telung senti ya Mat miringnya ini. Urang senti. Ini miring 2 cm. Dan ini sekarang lagi proses untuk melevelkan ini. Dilevelkan di setel ke miringannya supaya ini enggak ada miring, supaya jendela-jendela ini bisa dibuka. Dan ini sebelum dipasangin keramik lantai, karena ini miring, ini dikurangi, didedeli, dan nanti ini geragal-geragal ini dikeluarkan. Ini kita masuk ke kamar, dan kamar ini kemarin sudah dibuang geragalnya, ini dikurangi 5 cm ya. Ketinggiannya dikurangi 5 cm dan nanti sedang dilevelkan. Ini pintu-pintu sudah selesai di setting ulang. Ini konstruksinya kita tambah, ini kita kasih kolom susulan karena kolom yang lama ini enggak kuat. Ini juga dikasih suntik kolom susulan. Setelah di bawahnya ini telah ditanamkan stres sedalam 6 meter dan kita kasih sepatu. Kita masuk ke belakang, ini masih geragal semua hasil dedelan ini. Dudulannya untuk supaya bisa rata ya, untuk meratakan ini nanti supaya lantainya ini bisa level, bisa timbang, karena ini yang sekarang ini lagi miring ya. Ini proses melevelkan lantai, dan ini kusen-kusen sudah disetting ulang, dan pojoknya ini kita kemarin kasih kolom susulan juga
Itu jendela-jendela sudah selesai kita setting ulang. Ini ada kolom susulan juga, di bawahnya ini juga sudah kami tanam pondasi seterus 6 meter dalamnya dan sepatu. Demikian review kami tentang bangunan yang miring ke bawah oleh bangunan sebelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.